Halo, bertemu lagi dengan Kanza Morales Channel. Nah, hari ini saya bikin minuman khas Meksiko ya. Itu namanya pozole. Nah, ini adalah cocoa atau coklat ya. Ini kemarin udah di gongseng ya itu namanya ya. Nah, ini dari hitam-hitam ya seperti ini. Nah, habis itu dihancurkan. Dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan jadilah dia seperti ini. Seperti ini ya. Nah, udah dihancurkan dan ini kokoanya udah dicampur dengan masa ya. Masa itu mais ya. Kalau di sini bilangnya itu corn atau jagung terus diolah ya. Jadi makanya jadi masa. Nah, ini udah dicampur ya. Nah, sama dengan kokoa tadi. Nah, sekarang tinggal saya masukin ke dalam. Nih. Masuk ke dalam ya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, selesai. Ini saya sisain dulu karena nanti bisa satu proses lagi. Nah, habis ini, nah sekarang tinggal saya kasih susu cair ya. Nih, saya kasih susu cair. Saya masuk ke dalam. Oke, sekarang tinggal saya kasih batu es. Nih, tinggal saya masukin batu es ke dalam ya. Tuh, masukin batu esnya ke dalam. Boleh jatuh. Oke, ini saya langsung aja masukinnya ya. Tinggal saya buka dulu. Nah, oke. Nah, oke, ini udah ready ya. Tinggal saya kasih sedikit gula. Kalau seandainya suka gula, dikasih gula. Nah, saya tidak begitu suka dikasih gula, saya nggak kasih gula. Biasanya normalnya di sini mereka kasih gula 3 sendok sampai 4 sendok. Jadi ada rasa manis-manisnya. Saya nggak suka gula, jadi saya nggak kasih gula ya. Oke, sekarang tinggal saya blender dulu. Nah, sekarang ini udah saya blender ya. Nah, tinggal sekarang saya masukin ke dalam gelas. Oke, saya pindahin seperti ini ya. Ini saya mix dulu karena tadi agak lama saya diamin. Ini di mix aja begini. Biasanya dia naik ke atas dia. Tuh. Udah ready deh. Tuh diaduk begini aja. Tuh seperti ini. Oke, ini selesai. Nah, ini tinggal dinikmati. Seperti itu. Nah, oke. Ini tinggal dinikmati saja. Selesai ya, tinggal dinikmati, tinggal diminum. Dan begitulah cara bikinnya, sangat simpel sekali dan gak susah dan rasanya enak sekali. Coba deh, nah ini adalah minuman khas dari Meksiko yang bisa mungkin sedikit saya berbagi sama teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Morales Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share pada teman-teman semua. Terima kasih banyak, salam, bye. Dan tinggal dirasakan saja, rasanya enak banget. Thank you. Nah, oke guys, ini dia ya hasilnya ya dari yang kita bikin hari ini. Pozole ya. Dari ini adalah minuman khas dari Meksiko. Sangat simpel sekali bikinnya, nggak susah dan sangat enak sekali rasanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share pada teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Salam. Bye. Si te gusta mi canal, por favor suscríbete. Salut. Bye. Sangat simpel sekali dan rasanya enak sekali. Cuma bikinnya sedikit susah waktu gongseng koko aja. Salam.